Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel Azlan MOODYAN ya. Dan apa khabar rakan-rakan khususnya dari cabang ke Merauke daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana anda berada. Terutama juga sahabat-sahabat daripada Malaysia daripada utara sampai ke selatan, termasuk Sabah, Sarawak, Brunei, Darussalam. Mak mengharapkan you sentiasa dirahmati Allah, satu dunia eh. Mak mengharapkan you sentiasa dirahmati Allah, sehat dan dapat melakukan aktiviti harian seperti biasa. Tak sehat jangan lupa, jangan bertangguh, jangan berlengah. Jumpalah pakar baru petang kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati ya. Nah, tagline seperti biasa, sedikit sama dirica, banyak sama kita, apa kita kongsi rezeki barulah barakah. So, hari ini mak bersiaran daripada ni stadium Maktab Teknik PDRM Bakri Muar Johor Darul Ta'zim sedang berlangsung kejohanan sukan Kejora Zon Selatan tahun 2023 ini, yang mana dihadiri oleh beberapa negeri-negeri termasuk Sabah dan Sarawak lah. Zon Selatan tidak melibatkan seluruh Malaysia tetapi di bahagian selatan. So mak ditugaskan sebagai seorang AJK peralatan. So alhamdulillah kerja tu dah pun selesai. So mak bersiaran terus daripada stadium Maktab Teknik. Jom kita lihat acara-acara yang akan dilangsungkan sebentar saja lagi. So jangan ke mana-mana. Anyway, stay tuned. Dan sukan ini dihadiri oleh 4 negeri, Melaka, kemudian kita ada Johor, Negeri Sembilan dan juga Sabah. So dalam tu kita ada daripada Terendak, kita ada daripada Kuala Kelawang, kita ada daripada Gemenceh, kita ada daripada Muar, kita ada daripada Batu Pahat, dan ada beberapa-berapa lagi lah. So ini yang dapat saudara para penonton, rakan-rakan YouTuber menyaksikanlah acara-acara yang akan berlangsung. Dan suasana inilah suasana Maktab Teknik eh. Stadium dia cukup luas. So pagi tadi hujan lebat dan jam pukul berapa sekarang jam? 8 suku, cuaca nampak kembali cerah lah dan nampaknya bersudi bersiaran dan bersahabat dengan kita lah cuaca pagi ni. Ini adalah suasana sebahagiannya para petugas yang sudah pun mengambil tempat masing-masing di kemah-kemah sana. Adalah sebahagian daripada kontijen-kontijen yang akan bersedia bagi acara-acara yang akan dipertandingkan eh. Inilah mak kan berada di atas stadium, di bahagian atas sekali. Inilah suasana dia. Kita akan saksikan acara ini sebentar saja lagi. Ini merupakan antara sukan Kejora yang menganggap terbesar lah. Kerana besar kenapa? Kerana dia dihadiri beberapa negeri dan acara lompat tinggi, acara lompat kijang, acara merenjam lembing dan sebagainya. Selain daripada acara larian. So jangan ke mana-mana, kita akan kembali semula selepas ini. Okay, sekarang mak menunjuk ni tempat lokasi eh, tempat lot parking bas dan juga kereta. Cukup luas di kawasan ni lah. Cukup luas, ramai eh. Sudah pun berlepas acara sebenarnya tadi tu. So ini adalah sebahagian kafe dia. Boleh, you all boleh berminum lah untuk bersarapan. Tu dia. Mak dipahamkan bahawa acara 200 meter sedang pun berlangsung. So, ni kita akan bergeraklah untuk melihat acara. Ni laluan di track untuk ke apa tu? Stadium. Acara yang akan berlangsung 105 perempuan 15 200 separuh akhir eh. Kita saksikan ya. Antara kontijen manakah yang akan mendahului untuk ke acara final seterusnya. Dan interprem ya. Oh, Cikgu Noai di belakang saya. Kita saksikan acara itu akan berlepas sebentar saja lagi. Tu dia, kita saksikan ya.
Itu dia 105 200 meter perempuan 15 separuh akhir. Selain acara balapan, sedang berlangsung juga acara melontar peluru, lompat kijang dan juga lompat jauh, serta di hujung sana acara lompat tinggi sedang pun berlangsung. Tapi tumpuan kita berikan kepada acara lorong sedang pun berlepas juga kategori 200 meter perempuan 15 untuk separuh akhir. Saya tak pasti kontinjen manakah yang akan mendahului acara ini, namun kita saksikan sedang berlangsung. Yang akan berlangsung 106 perempuan 18 akan berlangsung separuh akhir perempuan 18. Ini perempuan 18 kalau kita tengok lagi lajulah kalau dibandingkan tadi, sebab dia menengah atas ya. Kita akan saksikan acara yang akan dilepaskan sebentar saja lagi. Acara-acara lain seperti lompat peluru, lompat kijang, lompat jauh masih lagi terus beroperasi. Sudah pun dilepaskan perempuan 18 separuh akhir. Okey, sedang berlangsung 200 meter lelaki 18 separuh akhir ya. Kalau kita lihat kepantasan dan kederasannya amat tak boleh nak dibayangkan ya, kederasan dia. Ini dia. Okay, sedang berlangsung sekarang adalah acara 800 meter perempuan 18 separuh akhir. Yang disertai beberapa kontinjen daripada Zon Selatan. Mereka berlari di bawah trek mentari ya, namun hujan bagi tadi tidak menjadi penghalang. Namun semangat kesukanan itu adalah yang kita cari. Kalau kita lihat MRSM JB ini sungguh disebut-sebut, dikata-kata akan bakal menjadi juara. Namun kita berkampung di sini selama 3 hari, so kita akan lihatlah siapakah yang dinobatkan untuk juara sukan susun peringkat Zon Selatan ini. Okay, kita sambung balik. Sedang berlangsung acara 800 meter lelaki 18 akhir. Dan kalau tengok penonton dah semakin ramai semakin ramai penonton petang ni daripada beza-beza pagi. Datang memberikan semangat. Ini dia. Ni dia juga. Nampak. Bagi semangat ya. Bin Hamsan, Timbalan Pengetua Pembangunan Bakat MRSM Terendak, untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Dengan segala hormatnya dipersilakan tuan. Sekarang adalah acara bagi penyampaian hadiah. Penyampaian hadiah ialah untuk acara lompat kijang lelaki 15 tahun. Pingat dansa menjadi milik Abdul Muiz bin Abdul Razak dari MRSM Terendak. Ini dia acara yang disampaikan oleh Timbalan Pengetua MRSM Terendak. Pingat perak dimenangi oleh Joshua Y. Valentine Afendi dari MRSM Sabah
dengan lompatan sejauh 11.05 meter. Dan pingat emas dijuarai oleh Daniel bin Muhammad Azmani dari MRSM Serting dengan lompatan sejauh 11.14 meter. Naik, naik, tiga-tiga, naik, tiga-tiga, naik. Tiga-tiga, naik. Eh, naik atas tu. Haa, tiga-tiga. Ada anak patung ke? Ini adalah sebahagian-sebahagian penerima-penerima pingat Kejohanan Sukan Kejora Kebangsaan. Pingat Gamsa dimenangi oleh Ahmad Firdaus Lukman bin Rizwan dari MRSM Serting dengan lontaran sejauh 9.77 meter. Pingat Perak dimenangi oleh Muhammad Wafi Hakimi bin Madrasali dari MRSM Muar dengan lontaran sejauh 10.24 meter. Dan pingat emas dijuarai oleh Xavier Salova Julius dari MRSM Sabah dengan lontaran sejauh 11.05 meter. Kita pergi ke acara yang seterusnya lah. Mas. Yang seterusnya untuk acara rejam lembik perempuan 16 tahun. Oh, rekod kan lah. Pingat Gamsa menjadi milik Nur Aini Fawiza binti Muhammad Astro dari MRSM Tun Gafar Baba dengan rejaman sejauh 17.13 meter. Pingat Perak dimenangi oleh Fatin Nur Fatiha binti Mat Faizal dari MRSM Batu Pahat dengan rejaman sejauh 17.21 meter. Dan pingat emas dijuarai oleh Nuraisha Umaira binti Solikin dari MRSM Johor Bahru dengan rejaman sejauh 17.39 meter. Okay, kita ke acara seterusnya. Untuk acara lompat tinggi lelaki 16 tahun. Pingat Gamsa dimenangi oleh Muhammad Haisham bin Jamhar dari MRSM Alur Gajah dengan lompatan setinggi 1.55 meter. Pingat Perak dimenangi oleh Amin Aizad bin Amirullah dari MRSM Tun Dr. Ismail dengan lompatan sejauh 1.58 meter. Dan pingat emas dijuarai oleh Haikal Ashraf bin Hisham dari MRSM Alur Gajah dengan lompatan setinggi 1.61 meter. Seterusnya penyampaian hadiah untuk acara lempar cakra lelaki 19 tahun. Pingat Gamsa menjadi milik Muhammad Nasiruddin bin Khairul Anwar dari MRSM Gemencik dengan lemparan sejauh 25.20 meter. Pingat Perak dimenangi oleh Khairul Zakwan Salam dari MRSM Sabah dengan lemparan sejauh 27.80 meter. Dan pingat emas dijuarai oleh Julius Caesar Julius dari MRSM Sabah dengan lemparan sejauh 30.70 meter. Terpancar senyuman kegembiraan apabila mereka melakar kejayaan cemerlang untuk hari ini. Seterusnya penyampaian hadiah untuk acara lompat jauh perempuan 15 tahun. Pingat Gamsa menjadi milik Nur Raisha Irdina binti Abdul Rahman dari MRSM Terendak. Ada Terendak. Patang sejauh 3.31 meter. Berbaloi-baloi. Ayah. Perak dimenangi oleh tak, ini kan peti mana mengutuk Terendak. Azlan dari MRSM Alur Gajah dengan lompatan sejauh 3.32 meter.
Dan bingat emas dijuarai oleh Damia Kristina binti Muhammad Safi'i dari MRSM Gemencik dengan lompatan sejauh 3.46 meter. Okey, dapat. Okey, selesai sudah untuk acara penyampaian pingat. Tahniah bagi mereka yang berjaya. Okey, ini dia atlet dari mana ni? Hei, atlet Muang, kau jangan tidaknya congratulations. Kau menang ke tak menang, aku tak kisah, yang penting semangat eh. Ha, yang pentingnya kita nak menutup kita punya konten. Dan inilah sebahagiannya yang kalau tengok di... Kita berkampung semua 3 hari. Sukan hari ini merupakan hari pertama, kita ada lagi 2 hari. So, apapun untuk hari pertama, inilah dia sebahagiannya. Bas-bas yang telah pun mengambil para atlet-atlet untuk balik ke asrama masing-masing. Dan ini adalah sebahagiannya. Dan sebelum Mak nak menutup Mak punya konten untuk petang ini, InsyaAllah kita akan berjumpa di next video. So inilah sebahagiannya. Daripada mana tu? Tiket mana kau? Tiket daripada mana? Trendak. Mak lost ingatan lagi eh. Ya Allah, Trendak. Kau tengok semangat diorang. Hai, say hi untuk YouTube malam ni eh. Nak untuk YouTube. Hello, don't forget to subscribe. Ya. Okey, dia nampak. Kedengar semangat eh. Sebelum kita nak menutup eh, ni para atlet nak balik ke dom masing-masing. Kita akan bersambung. Hai, no baru apa? Pegawai. Kedengar ni ah. Kedengar, jangan tidak ya. Jumpa Mak eh. Jangan lupa malam ni eh. Live TikTok. Okey, anda pegawai. Kita buat sebahagiannya. Kita jumpa. Dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Itu adalah gratis. Para atlet masih berduyun-duyun di sana. So, walaupun kita jumpa. Jangan lupa like dan subscribe. Itu adalah gratis. Jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi dekat kapasitas hiasi pribadi. Yang penting berdiri di atas kaki sendiri. InsyaAllah bahagia yang menanti. Bye. Jangan lupa like dan subscribe. Itu adalah gratis.